Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini akhirnya aku bikin review about the Muse Cushion. Kalau kalian udah ikutin di IG-ku, aku memang pernah posting cushion ini tuh polosan banget. Jadi belum ada stiker kayak gini. Waktu aku beli ini di Olive Young, itu tuh aku udah dapat satu box kan. Satu box itu sudah ikut sama case-nya, terus ada refill-nya juga di dalam. Terus ada satu refill lagi dan stiker yang bisa kita pasang di sini. By the way, aku pakai sheet nomor 2 healthy yang paling gelap. Nah, untuk packagingnya lihat deh, lucu banget kan? Dia tuh ada puffnya bentuk Hello Kitty guys. Dan kayaknya dia lebih lembut sih ya. Then this is obviously sealed, so I'm going to try this cushion with you. Okay. Sealnya ini bakalan aku buka. Oh, okay. Ini seperti cushion pada umumnya ya guys. Jadi nggak ada mesh. It's okay. I'm going to try this. And aku bakalan buka kacanya. Okay, karena dia oval memanjang, it's quite nice, right? Sekarang the moment of truth of the shade. Ya, aku kebanyakan ngambil gak sih? Oke. Nampak-nampak keterangan ya. It's okay lah, mari kita coba lagi. Ini shade healthy ya, shade paling gelapnya cushion ini dan masih kegelapan di aku, but kayaknya aku juga ngambilnya karena kebanyakan juga kan. Sekarang aku mau selesaikan makeup aku dan aku akan kembali dengan review berikutnya. Okay, aku udah selesai pakai makeup aku dan sekarang for review untuk the cushion of Muse. Kalau untuk packagingnya aku suka banget guys karena ini tuh lucu banget ya, even though it is from plastic like this, tapi dia tuh punya ide buat insert the stickers dan ini tuh nggak gampang lopek itu loh guys. For the puff, ya. Yeah. Love hate sih for me ya, karena actually I really love the Hello Kitty puff. Tapi karena dia itu lebar, seperti yang kalian lihat di video pas aku apply cushion ini tuh, dia itu kayak bergerak terus gitu loh, kayak nggak stabil gitu, nggak bisa diem gitu loh, kayak berputer-puter gitu loh. Ya, yeah, that's the only minus for me. Coverage dari cushion ini itu light to medium ya guys. Jadi kalau misalkan kalian punya dark spot ataupun mungkin flek yang nggak bisa ditutupin sama cushion ini, kalian bisa pakai concealer kesayangan kalian. Terus kalau untuk oksidasi, ini minim oxidize. As you can see, ini tuh tadi keterangan banget di kulit kan. Tapi sekarang dia sudah mulai menyatu sama warna kulit, which is I really love this. And then for the finish, I would say this is like semi matte finish. Kenapa? Karena, by the way, cushion ini nggak aku set sama sekali sama bedak. Ini purely cushionnya ya. Jadi, kalau dari yang aku rasa ini ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa. Ini tuh kayak matte, tapi ngasih glow gitu loh. Oh, about the price? Aku lupa harganya berapa ya. Tapi mungkin sekitaran 400-500 ribuan. Ya, sekitaran itu. Tapi kalian udah dapet satu compact case sama refill plus refillnya lagi dan stikernya, so I think untuk harga 400-500 ribuan kalian udah dapat dua cushion. Yeah, I think that's all about my whole review about a Muse cushion. I hope you really like it and see you in my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe my video. Alright.